saya tuh nggak berantem sama papi urusannya ini gitu. Misalnya gini, papi percaya niatnya Pak Handaka bagus, tapi yang bilang niat Pak Handaka nggak bagus. Tapi papi pun akhirnya pusing. Contoh, satpam itu semua termasuk yang diberhentikan mendadak. Ini kita bicara tentang badan reaktor atom, badan tenaga atom nasional. Yang kita masuk aja, kita udah mesti, saya kenal APD sejak saya umur 3 tahun, saya masuk ke ruangan reaktor atom. Nah sekarang tiba-tiba itu semua, gitu kan? Pertama Dihilangkan pekerjaannya semua. hilang, ya kan? Kemudian yang pendukung tadi seperti satpam dan lain-lainnya hilang. Anda bisa bayangkan kalau ada teroris agak-agak gila gitu kan, dia tembus saja masuk ke Serpong atau ke Bandung atau ke apa Kartini di Jogja, apa yang terjadi gitu. Jadi menurut saya itu pentingnya kenapa menurut saya harus ada jeda tentang masalah peleburan ini sehingga kita lebih tahu. Dan saya rasa rakyat tuh berhak tahu Pak Handaka dia maunya seperti apa sih BRIN itu gitu loh. Karena sekarang ya ketua IP, kemudian Profesor apa Azra, itu semua sudah berpendapat termasuk saya. Kenapa sih dia nggak bersifat seperti apa sih berperan hanya sebagai koordinator riset? Koordinator aja supaya nggak ada overlapping riset, misalnya kalau itu maksudnya. Jadi nggak perlu juga, iya, nggak perlu misalnya melebur semua lembaga riset yang jadi satu. Betul, apalagi tadi saya bilang tier-nya aja, saya pengen tahu mana sih yang menurut Pak apa menurut Ketua BRIN itu tier 1, mana sih yang tier 2, mana sih yang tier 3 gitu. Nah, masukan kritikan sudah dikirimkan, tapi itu kan belum pernah ada. Makanya saya berharap dari kenapa saya hadir sekarang, karena pas saya tadi diundang, saya percaya ada beliau. Dan ini beliau ini susah sekali temui. Saya sudah melewati sekjen PDIP ya, belum bisa juga ketemu beliau gitu loh. Karena menurut saya harus ada kesempatan satu ruang, Profesor Amin, Profesor Azra, Profesor... Ketemunya kok harus lewat sekjen partai, Bu Kony? Nah, begini masalahnya, bukan ini karena partai ya, saya nggak punya akses langsung ke Bu Mega. Oh. Nah, kebetulan saya kan sering ada di litbang partai untuk memberi masukan tentang pertahanan dan lain-lain. Ya. Saya minta tolong beliau sekali lagi lepaskan dari politik ya. Karena saya nggak tahu cara, saya nggak punya nomor sekretaris Bu Mega juga. Saya sampaikan Bu Mega sebagai pengarah tidak boleh bukan tidak boleh. Pasti nggak tahu masalah teknis. Pasti dong, nggak mungkin sampai ke sana. Nah, masalah teknis ini harus turun tangannya ketua. Gitu. Makanya saya ingin ketua itu hadir kalau bisa ada dewan pengarah, tapi katanya Bu Mega mungkin agak dibatasi oleh putra-putri untuk ketemu orang dalam rangka apa Omikron dan lain-lain ya. Oh. Nah, atau apa? Atau ketemu presiden misalnya dengar pendapat dari para tokoh ini gitu. Jadi sekali lagi kalau terjadi pengintegrasian secara total dan terburu-buru yang kawan saya dan mantan murid saya itu bisa diterima BRIN tapi dia gak punya kantor. Jadi di sini dia udah tutup. Masuk ke BRIN nggak punya kantor, nggak punya meja kerja. Ini kan artinya ada masalah manajemen yang kacau balau. Nah, bisa dibayangkan ada berapa lembaga penelitian, 15 ribu, 12 ribu, saya nggak tahu, berapa orang terlibat. Boleh dong kalau saya ingin tahu, apa sih peta birunya Pak Ketua BRIN ini untuk bikin ini menjadi lebih baik. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.